Meski baru satu musim membela The John Respax, namun Megawati telah berhasil mencuri hati para penggemar voli di Korea Selatan. Hal itu tak lepas dari performanya yang luar biasa, di mana seperti kita ketahui, selama membela Respax, Mega telah menjadi salah satu mesin pencetak poin yang ulung. Tak hanya itu saja, dirinya juga berhasil membawa Respax lolos ke babak playoff setelah penantian selama 7 tahun. Melihat dampak besar yang diberikan oleh Megawati itulah yang membuat para pemain Respax kompak menginginkan Mega tetap bertahan di klub asal The John musim depan. Lantas seperti apa? Berikut ulasan selengkapnya. Ya, Sri Kandi Voli Indonesia Megawati Hangestri terus menunjukkan performa impresifnya dengan tim voli Korea Selatan The John Chung Kwanjang Respax pada gelaran V-League musim ini. Pada gelaran Liga Voli Korea musim ini, Megawati Hangestri menjadi salah satu pilar penting untuk Respax. Penampilan impresif yang ditunjukkan pemain 24 tahun itu selalu mencuri perhatian pecinta voli di Korea maupun tanah air. Terlebih duet Megawati Hangestri dan Giovanna Milana yang didatangkan awal musim ini memberikan dampak yang positif untuk Respax, ditambah dengan kehadiran sang kapten yang baru saja sembuh dari cedera panjang, yakni Lee So-young, yang semakin membuat tim asal The John ini semakin solid. Trio Mega, Gia, dan Lee So-young sukses membuat Respax jadi tim yang ditakuti di V-League musim ini. Kini Respax kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara dan sudah memastikan satu tempat di babak playoff. Sebuah pencapaian untuk tim asal kota The John itu, mengingat terakhir kali mereka bisa melaju ke babak playoff pada 7 tahun silam atau musim 2016-2017. Di sisi lain, secara individu, Megatron saat ini masih menjadi top skor untuk Respax musim ini. Sejauh ini, Mega sudah mengumpulkan 724 poin, sekaligus masuk sebagai 10 besar top skor Liga Korea Selatan. That was a faint play, well covered by Respax, and G-12. That was a clumsy clutch from the right-hand side. Good for Mac. Saved by Yomeson. With the pull, over by Red Sparks, back attack. Red Sparks not good. Oh, a little bit of a fumble, save. Back to Mega Wolf. That is back. Mega stop. We got a really good read on her taking the line out. Play at the back, and then Mega gets the block to work. No run over. Big Prime Mega comes right back to her on the back set, and she gets the kill. Melihat performa luar biasa yang ditunjukkan Megawati musim ini dengan menjadi salah satu mesin pencetak poin bagi The John Respax, maka tak bisa dipungkiri kalau sosok Megawati kini menjadi pemain yang sangat penting untuk Respax. Namun dalam waktu dekat, kebersamaan Megawati dengan Respax akan segera berakhir. Pasalnya Mega diketahui hanya menandatangani kontrak selama satu musim saja dengan Respax. Kontrak Megawati Hangestri dengan The John Respax akan berakhir pada bulan April mendatang. Bahkan Kim Yeon-sol yang merupakan penerjemah Mega pernah mengatakan kalau atlet voli asal Jember itu akan kembali ke Indonesia pada akhir musim. Dikatakan juga kalau Megawati Hangestri akan kembali bermain di ajang Proliga Indonesia. Sebenarnya kontraknya selesai bulan April dan dia bakal pulang ke Indonesia tanggal 10 April. Katanya dia langsung main di Proliga di Indonesia dan setelah itu belum tahu, kata Kim Yeon-sol. Mengetahui hal tersebut, rekan-rekan satu tim Megawati berharap Megatron tidak meninggalkan Respax pada akhir musim. Seperti yang diungkapkan Gia yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran Megawati Hangestri di Respax. Kami sama-sama menjadi pemain asing di sini. Dia telah banyak membantu saya, entah di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah teman yang baik, dan saya sudah cukup dekat mengenalnya, kata Gia pada The John TV.
Bukan cuma dia, Pak Hyemin juga berharap hal yang sama karena dirinya merasa banyak belajar dari Megawati Hangestri musim ini. Kedatangannya telah memberikan warna untuk tim ini. Dia adalah pemain hebat dan saya mengagumi permainannya. Saya bisa belajar banyak dari Mega dan dia adalah sosok yang sangat baik, kata Pak Hyemin pada Never. Masih belum diketahui apakah Mega akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen Respax, mengingat peran Mega yang sangat penting di dalam tim Respax musim ini. Bukan tidak mungkin pemain voli asal Jember itu akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen Respax di akhir musim. Pengaruh besar Megawati terhadap kinerja Dejon Respax musim ini sangatlah signifikan. Dalam perjalanannya sebagai pemain kunci, Megawati mampu menginspirasi timnya untuk mencapai prestasi luar biasa dengan membawa mereka lolos ke babak playoff. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kualitas permainannya, tetapi juga pengaruh positifnya terhadap semangat dan kinerja keseluruhan tim. Namun mengingat dampak positif yang telah dihasilkan oleh Megawati, akan menjadi sebuah kerugian besar jika mereka memutuskan untuk melepaskannya pada musim depan. Kehadirannya telah menjadi pilar utama dalam tim, memberikan kontribusi yang konsisten dan memengaruhi hasil pertandingan secara signifikan. Kehilangannya bisa mengubah dinamika tim secara keseluruhan dan mengurangi potensi mereka untuk bersaing di level tertinggi. Dalam merencanakan masa depan, penting bagi manajemen Dejon Respax untuk mempertimbangkan dengan serius untuk mempertahankan Megawati. Dengan membangun tim di sekitar pemain berkualitas seperti dia, mereka dapat memastikan keberlanjutan kesuksesan mereka dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk meraih prestasi lebih besar di masa mendatang. Dan jadi itulah reaksi para pemain Respax saat mengetahui Mega belum mendapatkan kontrak baru hingga saat ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.